perjalanan dari DPC Bantong, Kecamatan Pulau Perak menuju DPD. Dan DPD Bandrong Kota Cilegon memberikan sumbangsih dalam rangka siaga banjir Kota Serang. Oleh karena itu kami memberikan bantuan berupa sembako dari DPD Bandrong dan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandrong. Di lokasi jembatan belok kanan
Kulo takeni pripun perasaan Ibu wonten keluarga besar Bandung misuni bantuan. Matur nuwun, terima kasih banyak. Ibu banjiran sampai semene. Utang bupet urung bayar. Ambrol kabeh. Orang coba ngurut-urung, pada luar. Bantuan saking keluarga besar Bandung itu bermanfaat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada. Kali ini Pak Blakon turun langsung ke Serang mengawal kegiatan sosial yang dilakukan oleh DPP Bandrong Kota Serang. Yuk kita bawa Serang langsung. Assalamualaikum. Sekarang ini sepertinya Pak lagi ada giat sosial ini. Kalau boleh tahu ini dilakukan oleh Bandrong dari tingkat apa dan sampai kemana Pak? Ini dilakukan dari tingkat kota. Oke, Bapak dari tingkat dari kota, mana, Serang. Kota Serang. Kota Serang. Bapak siapa Pak? Komarudin. Bapak Komarudin? Iya. Melibatkan berapa pasukan yang Bapak turunkan untuk kegiatan sosial? Untuk koordinasikan di sini? Iya. Semua. Kita ada berapa 9 padepokan yang akan kita jadi sasaran kita ya. Kemudian kita bentuk posko ini dari pengurus inti DPD memang kita ambil ya. Termasuk kita ambil dari DPC-nya kita ambil ya. Alhamdulillah ini terkumpul bantuan dari Kota Serang itu terkumpul bantuan seluruh 210 paket. 310 paket yang terkumpul di sini ya. Nah dibantu dari Kabupaten Serang dan Kota Serang ini akan bertambah lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan ini cukup untuk itu. Kalau nggak cukup, kita tetap posko ini kita buka. Oke, terima kasih Pak. Sekarang kembali kepada DPD Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Kang Abdul Muhid. Kang Abdul Muhid. Ini ngomong-ngomong, Kang Abdul Muhid dari Kabupaten Serang, libatkan berapa pasukan? Saya semua seluruh padepokan yang ada di Kabupaten Serang, kemudian ya. DPC Bojonegara dan Pulau Ampel itu bekerja sama. Kemudian kita menyerahkan kepercayaan kepada Kota Serang. Silakan itu teknisnya Kota Serang yang membagikan. Saya percaya Kabupaten Serang mempercayakan kepada Kota Serang. Hasil kerjasama para pengurus padepokan, DPC, DPD dan keluarga besar Bandrong Banten Indonesia. Oke, terima kasih. Ini kepada sekarang Kangus. Karena saya publik banyak tahu. Ketua DPD Cilegon. Kangus, ini dari Cilegon berapa pasukan di bawah ini untuk terlibat acara ini? Kalau dari Cilegon nggak begitu banyak, hanya mewakili saja. Paling mungkin kalau pasukan sih ya paling sekitar 25 orang lah. 25 orang sampai dengan 35 orang. Tetapi ini alhamdulillah hasil penggalangan dana dari DPC Bandrong Kecamatan Pulau Merak dengan DPC Bandrong Purwakarta. Alhamdulillah dananya sudah terkumpul dan memang diserahkan langsung ke Ketua DPD Bandrong Kota Serang. Artinya apa yang tadi dikatakan oleh Ketua DPD Bandrong Kabupaten Serang, ya sama lah kita juga mempercayakan sepenuhnya. Insya Allah kedepannya kalaupun memang musibah banjir ini masih berkelanjutan, insya Allah kita juga akan kita galang kembali. Oke, baik, kamu saya dengar Pak Saprodin, Wali Kota Serang, mau menghadiri dalam acara ini. Ini Pak Saprodin, Pak Wali atau sebagai itu Bandrong. Kalau untuk hadirnya sih Pak Wali ini memang karena memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Serang, ya artinya itu kita tidak merupakan satu tuntutan lah buat kita. Cuman memang dari Pak Wali Kota Serang itu karena memang kapasitasnya sebagai ketua DPP Bandrong, artinya tetap mewakilkan kepada DPD Bandrong Kota Serang dan yang lainnya. Artinya perwakilan dari DPP pun ada pengurusnya. Tetap Pak kita mempercayakan bahwa Pak Wali itu kapasitasnya untuk masyarakat orang banyak. Karena memang dia adalah Wali Kota Serang. Artinya itu tidak merupakan hambatan buat saya, tetap namanya penyerahan bantuan ini tetap kita laksanakan. Oke, terakhir, saran dan pesannya buat yang terkena musibah banjir di Serang ini. Ya pesan dari DPD Kota, DPD Bandrong Kota Cilegon dan DPD Bandrong Kabupaten Serang juga DPD Bandrong Kota Serang. Pesannya sih ya berharap sabarlah. Insya Allah dalam kesabaran mudah-mudahan akan
menemukan sebuah keberhasilan. Karena ini memang bencana ini, musibah ini bukan semata-mata karena pribadi, tetapi memang ini sudah kehendak yang kuasa gitu. Ya. Oke, terima kasih, Kang Gus. Ya. Ini terakhir mungkin ada yang biasanya akan setiap lembaga atau organisasi mungkin ada. Ada. Boleh? Ya. Oke. Ya. 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 Bandrum! Ya. Bandrum! Ya. Bandrum! Maju! Maju komando! Maju! Oke, okay. Makasih banyak. Doa terakhir. Doa terakhir. Sahabat Doka Sibi, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar sama-sama wawancara dengan Ketua DPD yang ada. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.